Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid. You could go far. Barcelona berhasil memetik kemenangan di markas Real Betis dengan skor 3-2 pada laga lanjutan pekan ke-22 La Liga 2020-2021. Kemenangan tersebut tentunya tak lepas dari peran Francisco Trincao. Meski mulai dari bangku cadangan pada menit ke-57, pemain asal Portugal itu tampil cukup apik dalam laga tersebut. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane. Wonderkid Barcelona yang digadang-gadang sebagai penerus Cristiano Ronaldo itu berhasil mencetak gol perdananya sekaligus menjadi pahlawan kemenangan Barcelona. Here's Messi, flipping it through, looking for the run of De Jong, picked up by Trincao! Oh, what a strike! What a strike that is from Trincao! All smiles for Barca again, continuing their excellent week with another three-scoring game. Bahkan di gol yang diciptakan Trincao sampai membuat Ronald Koeman terkejut hingga harus berdiri untuk memberikan senyuman. Pasalnya, pemain 21 tahun itu mencetak gol tendangan keras pada menit ke-87 akhir pertandingan. Trincao seakan membuktikan kepada Koeman bahwa dirinya tidak pantas terus-menerus dijadikan pemain cadangan dan layak untuk masuk menjadi pemain inti. Ya emang kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tune di sini ya, bye.